Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris Bilabi Jalil, EE171788. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi Yas bin Madais, EE171343. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Ahmad Salam bin Abah Nipah, nombor metrik EE170160. Baiklah, untuk kali ini kita akan lihat lesson 13 stepper motor. Ini adalah contoh pertama untuk kita programkan stepper motor. Kita akan programkan stepper motor ni supaya dia bergerak 250 steps clockwise dan kemudian berhenti untuk 1 saat. Kemudiannya dia bergerak 250 anti-clockwise dan juga berhenti untuk 1 saat. Untuk kita membuatkan dia bergerak anti-clockwise, kita kena letakkan negatif kepada nilai steps tersebut. Sambungan hardware untuk projek ni kita boleh tengok melalui diagram ni. Seterusnya kita akan tengok coding untuk kita programkan stepper motor berikut. Kita akan letakkan jenis stepper motor ni dan untuk kita tambahkan library untuk coding yang pertama. Dan untuk coding yang seterusnya, kita akan letakkan D-pin berapa pada board kita sambungan tersebut. Kemudian kita akan letakkan speed dia, kita letak 15 untuk 15 RPM, dia bergerak selaju 15 RPM. Seterusnya kita akan letak nilai steps dia, nilai pergerakan. So kita nak dia letak nak bergerak 250, kita letak 250. Kemudian kita delay 1000 milisecond yang sama dengan 1 second. Kemudian kita letak negatif 250 untuk dia bergerak anti-clockwise dan juga delay. Ini adalah video result bagi program tersebut. Alright, untuk seterusnya kita akan programkan stepper motor ni bergerak 1 revolution clockwise, kemudian berhenti untuk 1 saat dan kemudian dia akan bergerak 1 revolution anti-clockwise juga untuk 1 saat. Untuk 1 rotation full kita kena letak 2048 nilainya. Seperti biasa, kita mulakan dengan kita punya library stepper motor, jenis stepper motor kita. Kemudian kita akan statekan sambungan pin yang keberapa pada Arduino board kita supaya board kita dapat detect. Seterusnya kita akan set speed dia 15 RPM. Untuk satu full revolution clockwise bernilai 2048. Dan kita delaykan untuk 1 saat supaya dia berhenti untuk 1 saat dan kita letak negatif 2048 untuk dia bergerak anti clockwise. Ini adalah video result untuk coding tersebut. Baiklah, untuk example yang ketiga adalah kita akan program dia bergerak 90 degree clockwise, berhenti untuk 1 saat dan kemudian gerak 90 degree anti-clockwise, berhenti untuk 1 saat dan dia akan ulang. Untuk dia bergerak 90 degree,
bersamaan dengan 512 steps. Sambungan sama seperti yang sebelum-sebelum ni juga, sambungan litar dia. Alright, untuk coding dia, line pertama, line kedua, line ketiga adalah seperti biasa, sama yang seperti sebelumnya. Kemudian kita setkan dia kepada step 512. Kita letakkan delay 1000. Kita letakkan negatif 512 supaya dia bergerak anti-clockwise. Dan juga delay 1000. Dan ini adalah result untuk coding tersebut. Seterusnya adalah example 4, kita akan buat dia bergerak 5 full rotation clockwise, kemudian berhenti dan 5 full rotation anti clockwise, berhenti satu saat juga. Kita akan set speed dia selaju 15 rpm. Yang pertama, kita kena state kita punya stepper motor. Dan kemudian kita set kita punya speed. Dan kita akan set dia per revolution. Dan ini adalah untuk kita gerakkan dia negatif-negatif step revolution. Maksudnya dia akan pusing anti-clockwise. Dan juga delay selama 1000 milisecond sama dengan 1 saat. Ini adalah video resultnya. Baiklah, untuk example 5 ni kita ada sedikit adjustment, iaitu kita akan control stepper motor punya speed menggunakan potentiometer. Potentiometer ni kita akan sambungkan kepada analog pin A0 pada Arduino board. Kita akan set dia kepada kelajuan 15 rpm sahaja. Dan sambungan untuk litar hardware kita adalah seperti dalam rajah. Kita hanya ikut sambungan tersebut. Dan ini adalah coding ya untuk kita tu. Ini untuk kita statekan bahawa kita ada potentiometer pada analog A0. Ini adalah kita nak setkan dia punya speed yang bermula daripada 0. Ini kita kena state balik bahawa dia akan bergerak 15 rpm. Dan berikut adalah video result. Apabila kita pusingkan potentiometer, barulah stepper motor akan bergerak.
Berikut adalah example yang keenam. Kita akan control position stepper motor ni menggunakan potentiometer dan max speed dia hanyalah 15 rpm. Potentiometer ni kita sambungkan kepada analog pin kosong. Okay, ini adalah codingnya kita akan letak, kita akan set position daripada position kosong, dan kemudian kita akan setkan speed dia kepada 15 rpm. Maknanya kita akan state kepada Arduino board kita bahawa kita akan sambungkan A kosong. Kemudian kita akan letak position dia. Observation untuk coding yang ini, kita akan nampak bahawa dia akan ada sedikit ripple pada pergerakan stepper motor tersebut bila kita gerakkan nanti. Dalam video ni kita akan lihat bahawa dia vibrate, dia ada vibrate ketika kita setkan. Baiklah, untuk contoh yang seterusnya kita akan lihat sama je dia punya project, tapi kita modify sikit coding ni. Seperti biasa kita kena statekan dia punya position, kita statekan dia punya pin berapa sambungan stepper motor pada Arduino board, pin berapa kita punya potentiometer, dan kita ada lakukan sedikit modification lah. Macam tadi kita letak nilai 1023, ni kita letak 830 untuk new motor punya current post. Okey, melalui observation ni kita dapat lihat bahawa tak ada lagi gegaran ataupun ripple pada stepper motor tersebut setelah kita modify coding itu. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.